padahal mungkin gimana kemarin kan mungkin katanya sempat sakit ya pas dengan kasus ini. Iya, memang kemarin papi saya sempat drop banget sewaktu mau mengantar saya ke bandara. Tapi memang saya mohon doa untuk teman-teman semua diberi kesembuhan dan kesehatan kepada orang tua. Mas Nobu terkait pacarnya orang lokal Impor. Ya, impor. Pasti orang Indonesia, orang lokal ya. Tapi masih kontak-kontakan kan? Ya, masih. Terakhir ngasih support nggak? Ya, masih sangat support. Tapi ketemu udah? Enggak. Udah berapa lama? Berapa lama ya? Berapa pekan ini ya? Berapa bulan? Breaknya itu ketika Mas Nobu mulai ketahuan sama pihak kepolisian atau dari video tersebut atau seperti apa? Breaknya itu sebenarnya setelah yang status tersangka itu. Sorry, ada yang bilang katanya kamu di balikan sini juga menikmati ketenaran kamu dan segala macam gitu. Tanggapan kamu seperti apa? Kalau menurut saya orang bebas sih menanggapi apapun itu. Yang pasti di balik kasus ini saya nggak ada sedikit pun seperti mengambil keuntungan untuk diri sendiri, karena memang saya pribadi nggak ada keinginan untuk hal ini terjadi sebenarnya. Mungkin setelah kasus ini juga Kang Ubud sendiri akan dalam rangka memperbaiki image tersebut akan membuat sebuah karya kan atau seperti apa? Ya, yang pasti saya akan berusaha terus berkarya untuk bisa lebih berguna ya. Berarti ada keinginan untuk masuk di konten? Itu belum terpikirkan sampai sekarang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.